The Cardigans akhirnya bersedia singgah di Jakarta dalam rangkaian tour konsernya. Jakarta menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang dikunjungi grup band indie tersebut. Konser The Cardigans diadakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 14 Agustus mendatang, bertepatan di bulan suci Ramadan. Namun, Rido Seng selaku pihak promotor mengaku tak gentar jika rencana konser The Cardigans akan menuai pro kontra seperti Lady Gaga beberapa waktu lalu. Tapi pada dasarnya sebenarnya Cardigans kan dimensinya nggak panjang ya. Tapi openingnya dia. Jadi artinya ketakutan sebenarnya nggak ada ketakutan sebenarnya sih. Jadi yang gue rasain adalah kita harus prepare banget bahwa ya gue bilang ke pihak manajemennya bahwa kita akan mengadakan event ini setelah orang tahu mau nggak. Jadi ini akhirnya berarti sekitar jam 9 udah startnya. Untuk menghargai bulan suci Ramadan, Rido Slang dan krunya akan menyediakan takjil bagi para penonton konser yang menunaikan ibadah puasa. Ia pun menyediakan tempat konser untuk sholat tarawih di sekitar lokasi konser agar penonton bisa tetap beribadah di bulan suci. Kita mungkin di venue kita rencana mau bikin, gue bikin tenda buat kita bisa sholat tarawih di situ. Insya Allah, gue juga akan menyediakan takjil gratis buat yang pemegang tiket. Kalau perlu insya Allah lagi, tapi kalau tenda buat sholat pasti ada. Yang gue mau usahakan lagi kita bikin sholat tarawih di sana.